Gitu. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh cikgu. Okey, semua duduk. Okey, cikgu dah siap tanya kertas jawab semua. Ada yang buat peningkatan yang baik dan ada juga yang agak mengecewakan. Sebelum cikgu lupa, beri tepukan pada Alicia. Dia dapat markah paling tinggi 92. Ashwa mana Ashwa? Ashwa sini ke sekejap? Okey Ashwa, ni result awak. Cikgu agak kecewa lah dengan result awak kali ni. Biasanya awak tak teruk macam ni tau. Tahun ni awak ambil SPM. Tapi kenapa result awak macam makin turun? Awak tu dalam pengawas, sepatutnya awak jadi contoh pada rakan-rakan yang lain. 11/100 tau, bukan 11/20. Cikgu harap awak boleh tingkatkan usaha awak dan cikgu yakin awak boleh berjaya. Cikgulah, mana saja cikgu. 11/100? Eh, teruknya. Apa benda yang 11? Itulah, Ashwa tu 11/100 je. Daripada kau pun at least kan, kau dapat 25 markah. Ish, kau ni mentang-mentang dapat tinggi, adalah tu masalah dia. Taklah weh, tapi kan, weh 11/100. Teruk sangat tu weh. Dahlah, baik kau ajar aku soalan ni. Lah, benda senang macam ni pun tak nak buat. Pih, kau tak belajar ke? Pih, gemuklah. Bazar indah aku je kau nak ajar aku macam ni. Cuba try usaha sikit. Come on, jangan sedih-sedih, okey? Nanti kita belajar sama-sama. Saya pun dapat rendah juga. Terima kasih. Okey. Allahuakbar. Siapa pula kau ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum ibu. Ashwa ni. Dah, Ashwa ke? Lama mak tak dengar khabar Ashwa. Sihat ke? Macam mana study? Alhamdulillah, Ashwa okey je. Study pun okey. Reza macam mana? Ashwa baru je dapat Reza Ashwa tadi. Macam mana? Okey tak? Tak adalah teruk. Tapi teruk jugalah ibu. Matematik tambahan Ashwa kan 11 je. 11%? Alah, tak apa. Sekurang-kurangnya lepas 10%. Ashwa nak minta maaf kalau Ashwa dah patahkan harapan ibu dengan arwah ayah. Tapi Ashwa akan cuba. Doa banyak-banyak. InsyaAllah, dengan doa dan usaha Ashwa, Allah akan bantu Ashwa. Ingat, Allah takkan uji seseorang tu lebih dari kemampuannya. Ibu jangan hilang harapan tau dekat Ashwa. InsyaAllah, Ashwa akan usaha lebih lagi. Ya, tak kira lah berapa berizat SPM Ashwa, ibu tetap akan bangga. Terima kasih ibu. Ashwa nak minta maaf kalau Ashwa dah patahkan harapan ibu dengan arwah ayah. Tapi Ashwa akan cuba. Ashwa kan anak ibu. Ibu takkan pernah hilang harapan dengan Ashwa. Ibu ni nak juga tengok satu-satunya anak ibu ni naik pentas. Dahlah Ashwa, ibu nak kena pergi ni. Ha, banyak lagi keripik tak bungkus. Ya, yeah, ibu jaga diri elok-elok tau. Jangan lupa makan ubat. Ya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, weh. Eh, weh, Alicia. My God, you guys buat apa kat sini? Tak nak balik lagi ke? Tak. Tunggu-tunggu. Ni ha, nak isi air katanya. Ha, ni. Eh, hai. Hai. Korang borak pasal apa tadi? Nampak rancak je. Tak, tengah cakap pasal Ashwa tadi. Kau tak perasan ke lately dia banyak study? Gigih weh dia. Aku rasakan nanti dia dapat straight A nanti. Weh, serius lah. Hati sangat korang ni. Result terakhir dia hari tu pun...
sebagai orang. Cik, weh, Alisha, kau study tak semalam? Aku takutlah. Tak, weh. Aku tertidur semalam. Tak sempat langsung nak study. Itulah, kau. Aku dah cakap suruh study. Ini merayau je kerja. Okey. Masa yang diperuntukkan untuk MX kertas 1 hanyalah 2 jam 30 minit. Anda boleh mula sekarang. Okey, masa menjawab telah tamat. Sila letakkan pensel anda. Awak? Tahniah Ashwah. Awak telah berjaya mendapatkan result SPM terbaik dan pelajar terbaik SPM pada tahun ni. Tahniah. Ya ke cikgu? Okay. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Mak awak tak datang? Sebenarnya mak saya dah meninggal 2 minggu sebelum SPM. Tapi saya tak boleh balik sebab mak saya pesan walaupun pun jadi saya kena fokus SPM juga. Innaa lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cikgu minta maaf tau. Sebab cikgu tak tahu rupanya mak awak dah meninggal. Okey. Tapi ingat tu. Walau apa pun yang terjadi, awak kena buat yang terbaik untuk diri awak dan untuk kejayaan awak, okey? Terima kasih cikgu. Sama. Iya.